udah dihadiri atau YouTubers Mas Holan. Iya. Semoga sukses. Amin. Dan moga jadi rezeki yang melimpah lah buat Mas Holan. Amin. Ini masih. Ah, ini Mas. Saya suka Mas. Nah, bonsai genjer. Ini kan dulu. Ini bonsai genjer. Oke teman-teman, ternyata ada bougainvil ya di rumah Mas Gembul. Ini bougainvil ori Singapura Mas ya? Ya benar sekali, ori ya. Bougainvil Singapura ya. Iya, ini termasuk ya. Favorit lah buat saya sih. Kebetulan babonnya masih di sebelah itu. Tuh babonnya itu. Iya. Jadi ini potongan dari sana Mas? Iya, ini potongan dari sana, bagian cabang. Jadi itu ada bonggolnya segitu. Ya sebenarnya sih bukan favorit sampean bae Mas. Ini favoritku juga ini. Iya. Karena di rumah itu tidak ada yang ori. Ya. Di rumah saya itu tidak ada yang ori. Ada, tapi tidak terlalu besar seperti ini, Mas. Tuh. Ini dihibahkan, Mas. Belum kali ini. Hah? Enggak. Enggak aja kan. Ini favorit saya ini. Enggak bisa, Men. Enggak. Hibahkan ya. Ya, kalau akur enggak masalah. Hibahkan saja lah. Daripada tidak terawat, teman-teman. Ya, daripada itu terawat, Mas. Sudah berapa lama? 1 tahun 9 bulan lah. 1 tahun 9 bulan. Tapi ini kurang perawatan Mas. Mm-hmm. Ya, kurang perawatan. Iya. Nutrisinya juga kurang. Ini kebetulan karena kemarau, jadi kembangnya juga mau nongol dia. Karena sering buat ini sih ziarah, jadi sering dipetikin iya, sama ini. Ya, hibah sama istri. Saya lah. Belum. Belum ya? Belum bisa saya. Belum bisa ya. Ini ya seka kuning. Cemara. Cemara. Cemara apa ini? Cemara embun. Hah? Embun. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini anting putri. Jualin. Enggak. Belum. Ini enggak tahu ini batang apa ini. Tapi kayaknya seledri ini bagus ini untuk siapa? Jenisnya seledri. Iya. Oke, ya. Karakternya lumayan nih, Mas. Iya. Lalu itu? Oh, ini Sabrina biasa. Yang kuning. Ini beringin Korea. Korea karena dirancip ya. Yeah. Kalau dolar kan bulat. Uh-uh. Nah, yang ini Mas. Nih, yang depan sampean ini. Iya. Yeah. Ya. Tuh sampean di situ. Nah, ya. Ini kemarin tuh saya lihat tuh enggak mau berbunga, Mas. Iya. Yeah. Ini kok tiba-tiba berbunga? Ini dulu pernah karena batang bonggolnya itu sempat patah. Jadi saya bongkar, saya tancepin lagi. Sempat hampir saya kira mati, ternyata hidup dia. Jadi mau keluar kembang dia. Banyak yang naksir sih. Termasuk saya. Iya. Ya? Ya, belum, belum. Jadi ini jenis bougainvil mikro ungu. Kamu sudah berbunga. Sempat tidak mau berbunga terus ya? Iya, sempat hampir mati tapi ternyata masih. Alhamdulillah. Oke, saya naksir di sana Mas. Ini sancang, cuman belum sempat motong lagi. Bokromaker? Belum, bukan. Biasa untuk taman aja. Ini bougainvil yang oh, iya, maka. Untuk pendingin ruangan sih itu, biar nggak panas banget, nggak bener. Karena rumahnya ngadap ke matahari. Ini Singapura juga nih. Ini Singapura di sampingnya aku tancepin. Kalau mungkin bisa ya, jadi double gitu deh hasilnya. Ini sancang ya seadanya masih steam belajar sih. Iyalah. Masih balita. Ini anting putri program maker sama program batang itu hibahan cangkok juga itu masih hibahan semua sampai ini hibahkan sama aku bukan yeah. Tadi ya resiko jadi orang baik banyak dapat hibahan saya gitu. Kan orang baik Mas. Baru dibongkar sekitar 3 bulan lah. Nah, ini murni sancang on the rock. Sempet ini kan mati jadi saya langsung pindah ke sini aja deh bikin kayak gini on the rock ya. Ya ini lumut Papua. Lumut ya biasa. Ini sancang juga nih. Ini wahong wacang di, ya disambung sancang jadi wacang dijual tidak ya, kalau akor ada yang mau nggak apa-apa. Yang ini itu enggak. Nah, tadi angkut di bahan tadi ya, ya. Enggak jual. Enggak dijual. Oke. Itu ini
Itu asoka kuning. Kok seperti itu, Mas? Biasalah, itu karena saya oh, juga ini daunnya yang coklat ya kali. Ya. Daunnya coklat ya. Bukan karena itu, memang kayak enggak sempat ini masih hidup atau tidak? Udah mati, itu udah gagal. Serius, Mas? Ya. Oh, bukan jenisnya asoka yang buat daun coklat. Ya, bukan. Oh, itu bagus sebenarnya, itu memang merah sih. Oh. Asoka merah dikasih dari Kohnata. Jadi ternyata saya lupa nyiram, jadi mati sangat disayangkan. Meninggoy. Hmm. Oke, satu ini murni sancang. Murni sancang. Dibikin untuk taman sih, bukan untuk bonsai. Kata bonsai itu nggak kayak gini, jadi ya, benar, untuk bonsai taman aja deh. Tapi karya setiap orang itu kan berbeda-beda, Mas. Iya. Kalau karya masih seperti ini, iya. Nggak bisa kita bilang wah ini jelek, wah ini bagus, nggak bisa. Benar-benar. Karena selera orang itu berbeda-beda. Iya. Menurut kalian yang jelek, ini menurut Mas Jembul bagus ini. Apalagi yang ini tadi. Nah, ya. Sebenarnya udah bagus, batunya udah bagus. Boleh, tapi kan? Sayang. Tapi sayang. Mati. Daunnya coklat. Gak sempet lupa nyiram. Tuh karena potnya tipis, bener. Ya, ya. Belum sempet ganti. Dolar. Ini dolar. Nah yang ini, bougainville. Bougainville biasa, lokal. Lokal. Ya kayak gini deh bentuknya. Kalau kira-kira sekiranya kalau mau didongkel, kabari Mas ya. Oh gitu ya. Saya mau, Mas. Mana lagi, Mas? Ini masih. Ah, ini, Mas. Saya suka, Mas. Nah, bonsai genjer. Ini kan dulu. Ini bonsai genjer. Ini dulu kan sempat kerendam air terus kan. Karena musim kemarau datang, jadi kayak gini habis dia. Makanya karena ada air, ada ini. Oh. Tumbuh dia subur. Ya ini di bonsai juga bagus genjer, Mas. Buset, bonsai genjer. Oh, ini juga. Ini program cangkok air dulu. Uh-uh. Tapi ternyata udah saya pindah jadi kayak ini. Oke. Ada lagi? Masih ada yang putri. Nah, itu sayang simbur kan? Iya, ini sayang simbur. Itu. Sayang simbur masih kecil ya. Masih kecil tuh. Oke, oke. Beroboh. Ini program akar semua nih. Ya. Itu juga. Ini program akar, program akar, program akar. Ini oh, jadi banyak akar. Koleksi Mas ini yang program akar, Mas ya. Ya, itu kan makanya tadi saya bilang masih balita lah istilahnya. Iya, iya, masih belia lah, belum tapi tidak apa-apa. Tidak paham. Nikmati saja Mas prosesnya, Mas. Siapa tahu nanti ada kolektor yang mampir kan. Ditawar 10 juta, 50 juta, 100 amin. Beserta pekarangan dan rumah. Gak jadi amin deh kalau gitu sama rumah. Ini aja deh. Nah, teman-teman ya, jadi seperti itulah koleksi yang ada di tempat Mas Kebul. Mungkin teman-teman ada yang berminat, silahkan hubungi saya pribadi ya. Boleh ditanya-tanya segala macam ya. Jangan takut teman-teman ya. Mukanya saja sangat, tapi hatinya aduh Hello Kitty teman-teman. Jadi ya, mungkin sudah waktu pukul jam berapa? Jam 3 kurang. Saat ini saya mau pulang. Mungkin ada tambahan dari ada yang ingin disampaikan ya? Iya, saya pribadi mengucapkan terima kasih karena udah dihadiri atau YouTubers Mas Holan. Iya. Semoga sukses. Amin. Dan semoga jadi rezeki yang melimpah lah buat Mas Holan. Amin. Ucapkan terima kasih banyak ya. Iya. Saya ucap terima kasih juga tadi sudah makan dogan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Jadi cukup sekian teman-temannya. Semoga apa yang saya berikan di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.